Aduh, tidak enak, Papa. Mana gula dong? Oh iya, iya. Oh, mudahan aja ada gula di kulkas ya. Kita periksa. Wah, ternyata cuma ada sambal, Jack. Coba aku coba, Papa. Iya, iya, kamu coba. Bagaimana rasanya, Jack? Aduh, pedas sekali, Papa. Pedas. Aduh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama si Bayi Sultan Ujin ya. Wah, Bayi Sultan Ujin lagi apa ya sekarang teman-teman? Ayo kita lihat dia sambil kasih dia mainan-mainan ini. Ujin. Iya, Papa. Oh, kamu lagi apa? Aku lagi takut, Papa. Takut sama apa, Ujin? Itu, ada jerapah masuk rumah. Jerapah dari mana? Jerapahnya dari kebun binatang, Papa. Oh, kebun binatang, memang sekarang kebun binatang ada di dekat rumah kita. Iya, Papa. Aduh, di mana jerapahnya? Itu ada di kamar mandi, Papa. Oh iya, iya, iya. Aku lihat dulu ya. Tapi mainan-mainan ini aku aja yang pegang, Papa. Iya, iya. Ini kamu pegang ya. Bagaimana mainannya? Bagus-bagus sekali, Papa. Asik, aku dapat mainan. Oke, kalau begitu kita lihat jerapahnya betul kah? Wah, betul sekali, teman-teman. Aduh, ada jerapah. Bagaimana cara mengusirnya ini ya, Ucet? Aduh, terus mana opahmu? Ya, aku udah ada di sini. Aduh, opah, ada jerapah masuk rumah. Biarkan saja main di kamar mandi. Aduh, opah ini. Karena aku suka jerapah. Opah katanya suka jerapah, Ucin. Tapi mana mainanmu yang tadi? Aku sudah taruh di lemari, Papa. Hah? Lemari mana? Itu lemari mainan. Terus bagaimana jerapahnya ini, Papa? Aduh, masa jerapahnya masuk di rumah kita terus, Papa? Oh, iya, aku akan usir ya. Tapi, Papa. Ada apa? Aku mau bobok. Mau bobok terus? Bobok aja. Tapi aku butuh selimut, Papa. Oke, kalau begitu kita ambilkan Bayi Sultan selimut dulu, teman-teman. Katanya dia mau bobok. Dia pakai selimut ajaibnya. Iya, Papa, mana? Iya. Ini pakai selimut. Bayi Sultan langsung bobok, teman-teman. Oke, sekarang waktunya mengusir jerapah itu. Jerapah itu harus kita usir, teman-teman. Tapi jerapahnya tiba-tiba tidak ada ya. Aku sudah mengusirnya. Aduh, hebat, Opa. Iya dong, siapa dulu? Aku kan dulu adalah petugas kebun binatang. Wow, mantap sekali siapa ini ya. Oke, kalau begitu aku mau ke mall dulu. Mau ke mall, aku mau ikut. Aduh, jangan. Opa, diam aja di situ ya, tunggu rumah. Tapi aku mau beli tahu tempe. Aduh, kalau tahu tempe aku aja yang beliin nanti ya. Ya. Oke, kalau begitu ayo kita ambil kunci mobil. Papa, aku juga mau ikut. Aduh, siapa itu? Aku Jack. Aduh, Jack. Jack, kamu mau ikut? Kamu beli apa di mall? Aku mau beli bebek angsa, Papa. Aku mau pelihara di belakang rumah. Oh iya. Ayo kalau begitu, mumpung Bayi Sultan lagi bobok ya. Iya, Papa. Oke, jangan berisik jalannya. Awas. Jalanku seperti ninja. Waduh, mantap sekali si Jack. Aku yang nyetir ya, Papa ya. Iya. Kamu yang nyetir, tapi jangan terlalu ngebut ya. Iya. Aku tidak ngebut, Papa. Oh iya. Masih bocil, sudah bisa nyetir mobil, teman-teman. Kita lihat kemampuannya si Jack. Oke, belok kiri, Jack. Kiri kan ke mall. Aduh, kita ke mall yang sebelah sini aja, Papa. Lebih lengkap. Aduh, betulkah lebih lengkap, teman-teman? Oke, teman-teman, akhirnya kita sudah berhasil belanja mainan buat Bayi Sultan lagi di mall, teman-teman. Banyak sekali, yok. Tapi apa ini, teman-teman? Ada kaki-kaki. Jangan-jangan ini adalah kaki pencuri. Aduh, Ucin, kamu di mana? Ini aku, Papa. Oh, ya. Ada apa ini? Kenapa banyak kaki? Jejak kaki di situ, Cin. Itu jejak kaki opah, Papa. Aduh, ini jejak kaki opahmu? Iya. Sepertinya baunya kotoran kuda. Iya, opah baru saja pulang dari kebun binatang. Dia naik kuda. Belum cuci kaki, Papa. Astaga. Terus kenapa ini? Bagaimana cara bersihinnya ya? Ambilin aku mainan aja dulu, Papa. Aku mau main. Iya. Mainan yang mana? Ini aku bawa banyak mainan. Aku tidak mau mainan yang itu. Aku mau main mobil-mobilan truk putih. Oh, yang ini? Iya, Papa. Oh, iya. Asik. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi dengan si Bayi Sultan Ucin ya. Wah, Ucin. Iya, Papa.
ini aku bawain mainan dan roti, Ucin. Kamu pasti suka. Mana, Papa? Ini. Aku tidak mau roti, Papa. Karena aku sudah kenyang makan roti bolu. Oh, iya, iya, iya. Kalau begitu, kamu mau apa? Aku mau mainan itu aja, Papa. Oh, iya, kalau begitu, ini kamu pegang mainannya. Oh, bagus, bagus sekali. Iya, iya. Oke, kalau begitu, roti ini aku makan sendiri. Aku aja yang makan, Papa. Hah? Ya? Kamu mau makan roti ini? Iya, itu aku suka. Tapi ini roti ini tidak ada gula. Aduh, bagaimana Papa ini? Kalau beli roti harus ada gula dong. Aduh, kamu coba dulu. Ini sudah manis. Mana? Aku cicip ya. Cicip, makanya cicip. Aduh, tidak enak Papa. Mana gula dong? Oh iya, iya. Oh, mudahan aja ada gula di kulkas ya. Kita periksa. Wah, ternyata cuma ada sambal, Jack. Coba aku coba, Papa. Iya, iya, kamu coba. Bagaimana rasanya, Jack? Aduh, pedas sekali, Papa. Pedas. Aduh. Sorry, Jack. Tidak ada gula tadi. Aduh, bagaimana, Papa, ini? Aduh, lidahku jadi kepanasan karena cabai itu. Iya, iya. Terus kalau kamu mau apa? Aku mau pergi ke sekolah, Papa. Minta uang 10.000. Oh iya, iya. Oke, kalau begitu ini bekalmu di sini juga. Di sini ada roti bolu dan sambal goreng. Iya, mana uangnya? Uangnya sudah ada di dalam tas. Oke. Kalau begitu aku pergi ya. Iya. Hati-hati. Kamu pakai sepeda? Bukan, tapi aku naik mobil bus aja, Papa. Lebih keren dan cepat sampai, Papa. Oh iya, iya. Waduh, mantap sekali si Jack. Naik mobil bus. Aku pergi dulu ya. Iya. Hati-hati. Oke.